Sama sih, gue belakangan lagi dengerin lagu ini mulu loh. Iya. Aduh, sedih banget. Kenapa? Gue gak ngerti artinya. Itu lagunya Ghea kan? Iya, Ghea. Ini gue lagi liat Instagramnya. Ih, lu parah. Stalking nih berarti nih. Iya, parah lo gila. Gak ada salahnya, Wen. Gila. Mengagumi seseorang yang emang layak dikagumi, wajar-wajar aja. Iya, gue paham. Dia tuh selain cantik, suaranya empuk kayak sofa ruang tamu, Wen. Enak banget suaranya. Tuh, ya kan? Kalau dipikir-pikir mukanya manis kayak gula linjot. Nah, apalagi yang gue suka dari Ghea ini? Nih. Gue demen kalau misalnya cewek-cewek beponi ini. Kata orang dulu, cewek kalau beponi itu harus dijadiin istri karena artinya poni itu dia penurut. Tahu dari mana lo? Emang begitu. Nih, dia juga suka dikuncir dua nih. Nah, kalau dikuncir dua juga layak buat istri. Kenapa? Karena dia balance ngatur keuangan keluarga. Oh. Lah, yang jangan dijadiin istri yang kuncirannya lebih dari tiga. Emang kenapa? Itu orang gila mampang. Saya perhatikan dari kedekatan. Kamu berdua main-main Instagram terus. Ini waktunya kerja, malah main-main sosial media. Ini waktunya kita main sosial media, Bapak malah kerja. Ngapain Bapak kerja? Jam berapa? Mana jamnya? Jamnya gak ada dong. Siapa yang mindahin kemari? Ya gak tahu. Ini pasti kalian semua kerjaannya kan? Lah tangan-tangan dia gimana kita? Dari tadi kita di sini gak ngapa-ngapain. Sudah, daripada begini-begini gak jelas sosial media, kita rubah ini posisi BAP. Ya Allah, biar gak jenuh. Udahlah, biar kita lagi santai. Iya, lagi nikmatin suaranya Ghea, Pak. Bapak mau. Ghea. Ayo, cepetan. Pindah ini. Angkat. Emang mau diapain lagi sih, Pak? Angkat. Pindah yang kemarin. Komandan ketahuan banget kalau belum dapat bahan begini. Maaf. Itulah enaknya jadi komandan. Iya. Marah aja cukup. Kemana nih? Kemari. Ya Allah. Sini. Lihat tangan saya dong. Oh no. Jelas. Gak lu. Lu pikir kesini. Komandan. Barusan mau ngebelah laut kayak gitu-gitu. Geser. Oh geser. Gak ngerti. Udah. Maju. Oh no. Oh mundur. Aduh, lihat tangan saya dong. Kan komandan gak jelas sih perintahnya. Hop. Oke, boleh. Apa perubahannya komandan? Gak ada beda. Dari tadi di sini. Maksudnya biar kita tuh fresh gitu loh. Gak boring. Iya. Dipindahnya kemana? Ya udah komandan yang udah. Komandan yang tahu mau dibawa kemana. Udah silakan. Ya udah. Payah kamu nih. Jangan bisa di... Bantu angkat bertiga, kalau enggak angkat bertiga. Komandan di tengah, komandan di tengah. Geser yuk. Kemana nih? Geser. Wen. Lagu ini, Wen. Aduh. Ini bagaimana ini? Ghea ya? Ghea bukan sih? Iya. Ghea, Wen. Manis banget. Ya Allah, manis banget. Gak berani langsung, Pak Dika. Akhirnya ketemu langsung, biasanya cuma ngeliat di medsos. Ini mimpi apa? Datangan Ghea. Halo. Halo. Halo, Bapak-bapak. Lu tahu gak singkatan dari Ghea? Apa? Gebetan Andika. Iya! Yeah! Aduh. Nama gua gak ada A-nya lagi. Gua memaksain juga susah. Ghea, salam kenal. Halo. Saya petugas di sini. Halo, saya Andika. Ghea. Gak usah panggil Pak dong. Apa panggil? Kayaknya kayak ketuaan banget. Oh. Terus manggilnya apa dong? Panggil Mas aja. Mas aja. Halo Mas. Mas Andika, ini Mas Wendy. Halo Mas Andika, Mas Wendy. Iya. Ghea? Iya. Mau gak tukeran tulang sama aku? Kenapa tulang aku apa? Aku jadi tulang punggung kamu, kamu jadi tulang rusuk aku. Kalau kayak begini sih gue kayaknya nyerah aja deh kan. Karena gua kalah start dan kal... Kalian lihat nih,
encok, pinggang, pada pegel-pegel. Kamu suruh bantu ngangkat-ngangkat, malah saya ditinggalin sendirian. Ini komandan. Aditya, komandan. Ya, sini-sini. Tolong, aku sampai salah, Korn. Aku mau nyanyi dulu, mumpung ada Kang Andre. Mungkinkah kita akan selalu bersama. Andika, apa? Andre lumpuh. Itu namanya penghayatan, Ren. Itu gua keinget zaman dulu waktu bareng sama Stinky. Ya, kamu menyembuhkan encok aku. Cepet banget. Iya, soalnya itu... Udah encoknya cepet, sembuhnya cepet. Gampang banget. Itu lagu zaman aku perpisahan SMP. Wah. Disebut lagi SMP-nya. Berarti tua banget dong SMP. Tahuan gua jadi mahasiswa kalau itu. Gia ya? Iya, benar. Gandengannya Andre. Bisa. Tadi lu bilang Gea apa? Gebetan Andika. Gandengannya Andre. Gea? Iya. Apa ya? Gua gak ada A-nya. Lu enak A dua-duanya. Iya, ada perlu apa nih Gea nih? Iya, jadi aku kesini tuh mau bikin laporan. Bikin laporan tentang? Laporan? Jadi aku punya lagu tentang laporan. Apa itu? Boleh, boleh, Laporan hari ini ditujukan kepada siapa? Ya, sampai situ aja dulu. aku punya satu lagu nih, boleh gak aku nyanyi? Boleh, 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 boleh. Aduh gimana le, kok om manis le, buat jatuh cinta terngiang-ngiang ye. Aduh jadi gimana, gimana gitu ya om. Aku masih kecil suka sama yang om-om. Lo om-om, ni remaja masih bayi. Enak aja gua om. Mau bikin laporan tentang apa? Iya, soalnya aku tuh kemarin sempat digangguin gitu sama fans. Siapa yang berani ganggu kamu? Ngakunya sih fans, tapi sampai neror-neror gitu. Gak bisa dibiarkan. Tantoh. Buka dulu. Buka. Gua mau gaya biar keren, gak bisa jadinya tuh. Gagal. Jadi bentuk terornya tuh seperti apa? Macem-macem, ada yang pernah sampai nyamperin ke rumah, terus ada yang ngancem-ngancem mau ngebunuh, ngikutin, disamperin gitu. Wah, ini biar sudah... gak capek, kasihan dari tadi kan megang kita terus. Balikin lagi lu. Kalau mau ngomong-ngomong. Ya aku taruh dulu deh ya. Detik lumayan, itu ada pegangan. Bisa jadi pembunuhan karakter harus kita lindungi. Betul, betul, dan ini kemana-mana jadi gak aman, jadi terancam. Nanti coba kita bantu ya, kita akan selidiki siapa itu orang-orang yang mau... Betul, betul. Nanti kita kumpulkan bukti-bukti dan laporan dari kamu. Siap, Pak. Dorong! Ada G, boy. G-boy mujair. Enang ningnung, enang ningnung. Pak Tulipat! Leging. Bilang gue, Pak Komandan. Apa? gadis desa lama-lama nih orang ya. Komandan, kenapa? Saya mau laporan, Pak. Kok mau langsung diterima? Ya, denger dulu. Pak Komandan, saya kemarin kan ke tempat ramal. Katanya saya mau diramal, tahun ini bakal nikah. Oh iya? Saya udah bayar, terus? Tapi malah saya kagak jadi nikah. Yeah. Kamu dengerin dulu sampai habis, yang nikah tuh peramalnya bukan kamu. Saya mau laporan, Pak, saya ditipu sama paranormal. Paranya normal gak? Paranya bukan normal. Paranya para penonton. Ini udah ratus. Kalau ini sederhana nikah, ada dua yang... laporan ke kita bahwa mereka ditipu dan juga. Saya dong Pak, utamain Pak. Kayaknya kita ini dulu ya. Ini lebih penting. Ini lebih penting. Suaranya lebih merdu, penampilannya juga lebih bagus. Iya. Ini kan saya juga keluarga kalian, kenapa saya dulu? Loh, Anda kan punya keluarga sendiri tapi gagal kan? Pak,
Freddy lama-lama mulutnya kayak infotainment. Gini aja, Ayu nanti nomor 2, karena yang nomor 1 ini dulu. Pak, tolong Pak, saya dulu, saya penting banget ini. Pak, saya udah ditipu, saya takut. Kalau saya mau minta kamu duluan, saya harus izin main nomor 1 dong. Oh, kalau punya 2 tuh gitu, Komandan. Laporan. Karena kan dia yang duluan. Iya, iya. Relax aja, Komandan. Ini cara komedi. Iya, iya, makanya. Aduh. Ayo, Komandan, ayo. Ya udah, ini kayaknya lebih penting nih, Komandan. Saya dulu dia mah gak. Masalahnya banyak di luar nih kan yang mengaku-mengaku bisa meramal, tapi sebenarnya dia cuma nipu atau cari popularitas. Begini aja, kalau gitu Wendy tolong selidiki kasus Ayu. Anda siapa nyuruh-nyuruh saya? Komandan. Oh, siap. Lah. Vertigo nih orang. Vertigo. Iya ya udah Komandan enggak apa-apa, biar cepet menikah Kak Ayu. Bukan, aku lebih dulu ke kamu jadi. Aku bantu kamu. Dia kok gitu jatuhnya nyinggung gua. Dia doain lu, Yu. Oh iya kan, biar beritanya bahagia. Semua orang ngedoain lu menikah. Amin. Lu yang milih batal. Iya.